Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik. Kali ini saya mau melakukan perjalanan dari Alas Tuwo setelah ini langit menuju Plaosan. Karena biasanya yang diupload itu cuma geni langit ya. Padahal ini sepanjang jalan dari Alas Tuwo menuju Plaosan itu juga lumayan indah dan sedikit ekstrim bosku. Alas Tuwo termasuk Poncol, geni langit juga termasuk Poncol ya. Ini biasanya dari wisatawan dari arah Ponorogo, Mentiun dan sekitarnya, dari Purwantoro, Wonogiri, Pacitan dan sekitarnya pasti melewati jalur ini sobatku. Jalur ekstrim ini bosku ya. Ini sepanjang jalan ini sangat indah dan sedikit curam. Kemarin ada juga yang mobil masuk jurang. Jadi kalau lewat sini sebaiknya Anda juga hati-hati ya. Karena jalannya ya emang menurun ya. Selain berkelok-kelok juga ada turunan tajam. Jadi sebaiknya hati-hati sobatku kalau Anda menuju wisata Telogo Sarangan maupun Tawang Mangu ataupun ke Puncak Lawu. Dari sini kita bisa melihat fenomena alam, pemandangan alam yang sangat indah. Puncak Lawu bisa dilihat dari sini, bahkan Telogo Sarangan juga bisa dilihat dari sini sobatku, sobat misteri. Plaosan Alas Tuwo bisa dikatakan lereng Lawu Selatan ataupun kaki Gunung Lawu ya. Ini kita dari sini kalau menuju Puncak Lawu mungkin perkiraan ke Cemoro Kandang itu mungkin 1 jam. Jalannya juga ekstrim, tapi kalau di sini kan ada pemandangan yang sangat indah ya. Kita bisa lihat dan sebaiknya hati-hati, jangan ngebut kayak motor di depan itu ngebut terus ya. Dia mungkin sudah hafal jalannya di sini ya, medannya di sini. Kalau belum pernah lewat sini sebaiknya hati-hati karena jalannya selain ada tikungan tajam juga banyak sekali pengendara yang di sini itu gimana ya, ngebut. Sebaiknya hati-hati, ini sudah tak salib ya ini. Setelah kita melewati turunan tajam dari Alas Tuwo menuju Plaosan, nanti kita akan disuguhkan dengan tanjakan yang begitu ekstrim. Setelah jembatan ini kita akan menanjak. Kalau menuju Telogo Sarangan ataupun Tawang Mangu sebaiknya motornya dicek dulu kelayakannya. Kalau sering ngadat ya jangan naik sini ya, mogok di jalan malah timbul masalah baru sobatku ya. Ini sudah mulai naik, biasanya pakai persneleng 1 kalau nggak kuat ya. Ini untuk mobil angkutan berat seperti truk itu di sini ya pasti hati-hati, pakai persneleng 1, nggak boleh pindah gigi mendadak, nanti bisa menggelontorkan diri sobatku, sobat misteri. Dari Alas Tuwo Poncol menuju Plaosan lanjut ke Sarangan itu perjalanan mungkin 25 menit ya, nggak jauh karena jalannya udah halus. Dan di sini rata-rata penduduk sekitar jalan ini ya seperti bertani, bercocok tanam karena di sini lahannya subur banget. Subur banget, bosku. Pertanian sayur itu sangat subur banget, sangat mulia ya nek wong kene ya. Mau kita bercocok tanam jagung, mau tanam apa aja, pasti subur di sini ya. Itulah perjalanan kami dari Alas Tuwo Poncol menuju Plaosan. Semoga video ini bermanfaat dan bagi yang melaksanakan perjalanan dari Alas Tuwo menuju Plaosan Telogo Sarangan selalu diberikan keselamatan sampai pada tujuan. Amin ya robbal alamin. Dari kami Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.